bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا ورعاكم. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mamdumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir dari pembahasan kitab ini, halaman yang ke-198. Kata beliau qauluhu rahimahullah, fatat'ana fi ahli al-hadith wa taqdahu. Setelah beliau menyebutkan nasihat yang sangat bagus, jangan sampai engkau memiliki pemikiran seperti orang-orang murji'ah yang mereka hanya menjadikan agama itu bahan permainan. Kemudian juga peringatan, jangan seperti orang-orang sufiyah yang mereka menjadikan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu mereka sebagai bentuk ibadah, padahal itu adalah kemungkaran. Setelah itu beliau menasihatkan dengan sebab pemikiran tersebut, fatat'ana fi ahli hadithi wa taqdahu. Akhirnya engkau mencaci maki ahlul hadis dan mengejeknya. Ini imbas pengaruh dari beberapa pemikiran yang jelek tadi itu. Pemikiran murji'ah, pemikiran sufiyah, atau pemikiran ahlu bid'ah wa dalal yang lainnya. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, 'alaika biihtirami ahli hadis. Wajib atasmu untuk memuliakan ahli hadis. Siapa ahli hadis itu? Wa ahli hadis hum ahli riwayah alladziina i'tanau bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hafadhu alaiha. Ini ahlul hadis itu mereka adalah ahlul riwayah, itu orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang mereka i'tanau perhatian penuh bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi perhatian mereka fokusnya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hafadhu 'alaiha. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga hadis tersebut. Oleh karena itu kalau tanpa ahli hadis, mungkin saja hadis itu sudah hilang. Karena ahli hadis mereka menyelamatkan, menjaga dan juga berupaya untuk apa? Memurnikan. Yang dhaif disingkirkan, yang hadis palsu dihindarkan. Naam, seperti itu. Kita lihat, hatta balaghuha linnas, hingga mereka ahli hadis yang mereka membawa riwayat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menjaga dan juga merawatnya serta perhatian penuh tadi, hingga mereka menyampaikan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Kama ja'at an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penyampaiannya tersebut, seperti halnya ketika dia mengambil atau mereka mengambil hadis-hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Nah, jadi sanadnya sangat akurat karena dari para sahabat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nafa'u 'anha kullu dakhilin wa kullu kadhibin. Masya Allah. Dan mereka ahli hadis meniadakan hadis-hadis Rasulullah dari seluruh bentuk ikut campur
perkara-perkara yang dimasukkan, yang disusupkan, dan seluruh perkara yang dusta. Jadi ahlul hadis, mereka apa perannya, ini perannya menjaga kemurnian hadis, menjaga hadis-hadis Rasulullah dari kepalsuan atau perkara-perkara yang tidak disusupkan. Na'am barakallahu fikum. Wa'tanau biha 'inayatan tamatan, dan mereka perhatian penuh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian yang sempurna. Wa hum 'ala qismain. Mereka ahlul hadis terbagi menjadi dua. Jadi kesimpulannya, nah sebelum kita menyebutkan pembagiannya, ahlul hadis mereka adalah ahlul riwayah. Itu orang-orang yang nah barakallahu fikum meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian menjaganya dan membersihkannya dari kotoran-kotoran kedustaan. Itu diantaranya. Oleh karena itu sebaik-baik manusia, tentunya di zaman saat ini yang penuh dengan fitnah, adalah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat bagus sekali. Afdhalul muslimin, kata beliau, afdhalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Artinya apa? Sebaik-baik kaum muslimin adalah seorang lelaki yang dia menghidupkan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terpendam. Sunnah sudah mati, dia hidupkan, dia dakwahkan, dia sampaikan. Naam. Kemudian setelah itu apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Ini nasihat yang bagus juga. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Coba bayangkan, kalau kita hitung manusia sangat banyak sekali, tapi siapa yang kokoh di atas Al-Qur'an dan sunnah, sedikit atau tidak? Sedikit. Oleh karena itu beliau menasihatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana yang nukilkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tadi, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Ini nasihat yang sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai kita mengukur suatu kebenaran dengan banyaknya orang, banyaknya peserta, banyaknya pengikut. Tapi ingat kata beliau, fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah, bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, fa innakum aqalun nas. Sesungguhnya kalian wahai pemegang sunnah adalah manusia yang paling sedikit. Kebanyakan manusia mereka hanyut dengan fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang lainnya. Tapi sedikit yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu beliau menasihatkan sabar, sabar. Karena As-Sunnah, nah barakallahu fikum, adalah perkara yang butuh kesabaran orang ketika berpegang teguh dengannya. Banyak ujian, halangan, rintangan, gangguan, sasian, makian. Namun dibalik kesabaran tersebut, kalau seorang hamba menutup kematiannya dengan Islam wa sunnah, apa kata Imam Ahmad? Mata alal khairi kullih. Man mata al Islam wa sunnah, mata alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas keislaman dan as sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Ikhwani fi din azzan wa azzakumullah, kita lihat pembagiannya. Kata beliau, wa hum 'ala qismain, ahlul hadis terbagi menjadi dua. Al-awwal yang pertama, ahlu riwayatin tahasab. Yaitu orang-orang yang mereka meriwayatkan hadis saja. Jadi yang pertama ini dia mampu, pandai meriwayatkan hadis, mengambil hadis itu loh intinya. Seperti sekarang, mungkin anda saksikan banyak orang yang mencari ilmu, tapi untuk menyampaikan ilmunya ada yang bisa, ada yang tidak. Paham maksudnya ya? Kalau cuma mencarinya, menimba, duduk di majelis ilmu, mungkin orang bisa, tapi menyampaikannya butuh orang-orang yang paham. Ini yang tipe yang pertama ini, al-hadis yang pertama adalah apa? Pertama adalah ahlu riwayah fahasab. Mereka adalah orang-orang yang ahli meriwayatkan hadis saja. Jadi mengambil hadis, Masya Allah, mampu. Menghafal hadis, Masya Allah. Menghafal Al-Quran, na'am. Menghafal As-Sunnah, aywa. Tapi jenis yang pertama ini beda dengan jenis yang kedua.
Yang kedua yang akan kita baca nanti. Yang pertama ini ilmunya ada pada dia, cuman untuk menyampaikannya belum diberikan kemampuan. Paham maksudnya ya? Misalkan antum atau kita saat belajar mungkin tahu ilmunya ini haram, ini halal, hadisnya ini, dalilnya ini, tapi untuk menyampaikan, menyampaikan ke orang lain butuh pengalaman. Butuh pengalaman, butuh proses, ya enggak? Terkadang kita mau menyampaikan berat. Dari mana kita mengawalinya? Kan itu. Jadi ilmu yang kita ambil sudah ada, ilmu sudah ada. Hafalan sudah ada. Qala Allah, qala Rasul, tapi untuk menyampaikannya butuh pengalaman dan butuh apa? Nah, barakallahu fikum, kebiasaan juga. Mahum sallallahu. Yang kedua, atsani yang kedua, ahlul riwayah wa dirayah. Yang kedua adalah ahlul hadis yang dia itu ahli di dalam meriwayatkan hadis dan juga menyampaikannya. Dirayah di sini maksudnya adalah menyampaikan setelah dia memahaminya. Paham ya? Jadi yang pertama tadi ahlul riwayah dia meriwayatkan, menghafal, tapi untuk menyampaikannya belum diberikan kemampuan. Tapi orang kalau nanya ke dia, dia tahu gitu loh. Paham ya? Tapi untuk dia menyampaikan belum bisa. Contohnya, ada orang hafal Al-Qur'an, dia mungkin kalau menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an, dalilnya mana, nah barakallahu fikum, ayat yang mana, itu terkadang dia belum terpikir, tapi hafal Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dia hafal. Nah, setelah itu dia nanti mungkin ditanya, ini surat apa ya ini? Ayat berapa misalkan? Dia tahu, tapi untuk dia menyampaikan ke orang lain belum bisa. Paham ya? Seperti itu mafhum soalnya ya. Kalau yang kedua ini adalah ahli di dalam meriwayatkan hadis sekaligus apa? Menyampaikan hadis. Paham ya? Dirayah setelah dia memahami hadis tersebut, kemudian pandai menyampaikannya dan mengambil istinbat, mengambil pendalilan hadis yang dia hafal atau yang dia riwayatkan tadi. Paham maksudnya ya? Berarti mana yang lebih utama, yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang kedua. Karena yang kedua ini di samping dia mengambil ilmu, dia bisa memberikan manfaat orang lain. Walaupun yang pertama sudah bagus juga ya, sudah menghafal hadis, punya hafalan, nah, tapi hanya saja dia belum bisa untuk menyampaikannya. Belum bisa mengambil istinbat. Ini kan terjadi banyak sekali. Misalkan para thalabatul ilm sudah menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, itu kan butuh belajar lagi yang dikenal dengan ilmu apa? Usul fikih, ilmu mustalah, tujuannya agar dia nanti mampu mengambil istinbat, mengambil pendalilan dari hadis atau Al-Qur'an yang dia hafal. Kan gitu. Jadi antum saksikan atau kita nyaksikan, terkadang udah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, tapi tanya dalilnya mana? Dia wallah alam, padahal hafal dia. Karena dia belum mampu mengambil istinbat, pendalilan dari hadis atau Al-Qur'an yang dia hafal tadi itu. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu butuh pelajaran yang berikutnya lagi. Nah, kalau yang kedua ini di samping dia mengambil hadis, dia memahaminya dan mampu menyampaikan ke yang lain. Ini kan berarti lebih utama kan? Nah, jadi ilmu yang dia miliki, Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dia hafal, itu dia paham dan bisa menyampaikan ke orang lain. Ini manfaatnya tentunya lebih apa? Lebih meluas. Nah, kita lihat. Ahlur riwayahum al-hufat alladzina hafidul asanid wa atqanuha wa man yazuru wataha wa bayyanu ahwal ar-ruwat. Ahlur riwayah, mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam meriwayatkan hadis. Maksudnya bagaimana? Mereka adalah para penghafal, al-hufat, para penghafal alladzina hafidul asanid, yang mereka menghafal sanad-sanad. Bayangkan, karena hadis itu kalau antum telusuri Sahih Muslim, Sahih Bukhari atau Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah misalkan, Sunan Tirmidzi, itu kalau antum telusuri kitab aslinya itu ada sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, ya kan? Nah, ahlul hadis, ahlul riwayah, mereka adalah al-huffaz, para penghafal. Alladzina hafidul asanid, yang mereka menghafal sanad-sanadnya. Wa atqanuha, dan juga memantapkan hafalannya, mutqin hafalannya. Misalkan disuruh nunjukkan ini hadisnya siapa? Hadisnya Abi Hurairah. Sanadnya bagaimana? Langsung dia sebutkan haddatsana fulan, haddatsana alan. Kalau kita bisa dikatakan masih lemah. Tapi kalau ahlu riwayah, ahlu hadis, yang pakarnya di bidang hadis tersebut, itu mereka sudah hafal. Paham ya? Siapa di antaranya? Al-Imam Al-Bukhari. Sudah kita lewati dulu ya. Di antara contohnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai beliau digelari dengan apa kemarin? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Imam Bukhari gak sembarangan. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan gelar gunungnya hafalan, Jabalul Hifdz, itu gak sembarangan. Yang beliau hafal berapa kemarin? Ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih
wa mi'atai alfi haditsin ghairu sahih. Kata Imam Bukhari, disebutkan dalam biografi beliau, aku menghafal 100,000 hadis yang sahih, bukan hanya 100,000, masya Allah, dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Jadi beliau yang dihafal bukan hanya yang sahih saja, yang sahih 100,000 plus ditambah yang tidak sahih berapa? 200,000. Coba bayangkan, cocok atau tidak digelar dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan? Sangat cocok, tepat sekali Imam Bukhari. Enggak sembarangan. Bagaimana ketika tragedi beliau datang ke Baghdad saat itu? Nabi Baghdad disambut dengan ujian yang sangat luar biasa. Apa ujiannya? Saat itu ahli hadis di Baghdad berkumpul. Mereka ingin menguji bagaimana sebenarnya hafalan Imam Bukhari ini. Dikumpulkanlah orang-orang yang pakar penghafal hadis dan sanadnya. 10 orang, enggak sembarangan. 10 orang, masing-masing orang menyebutkan 10 hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya. Masya Allah, gak sembarangan ini ya. Ini bisa dikatakan kelasnya kelas berat ini ya, kelas berat ini, karena gak setiap orang bisa ini, paham ya. Jadi ketika datang ke Baghdad, mereka ini ingin menguji benar gak Imam Bukhari ini hafalannya sangat kuat, penasaran mereka. Akhirnya mereka mengumpulkan para penghafal hadis tadi itu, 10 orang, masing-masing orang menyebutkan 10 hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya. Berarti total berapa hadis? 100 hadis dibulak-balik sanadnya. Imam Bukhari ketika hadir disodorkan hadis-hadis tadi, Imam Bukhari hanya mengatakan la adri, aku enggak tahu. Bayangkan tawaduknya beliau. Enggak tahu bukan berarti dia enggak paham ya. Dia paham apa yang dimaksudkan oleh orang-orang tadi itu. Nah, aku enggak tahu. Aku enggak tahu sampai 100 hadis disebutkan, beliau mengatakan aku tidak tahu. Akhirnya mereka pun heboh. Oh ini gimana ini Imam Bukhari katanya hafalannya kuat, ternyata kok gak tahu. Ternyata mereka tidak tahu dibalik itu semuanya. Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu kalau hadis yang kamu sebutkan syaratnya seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi 100 hadis tadi itu sama Imam Bukhari diulangi dan dibenarkan sekalian itu loh. Ini keliru, yang benar seperti ini, ini keliru, yang benar seperti ini, sampai 100, luar biasa atau tidak? Luar biasa. Akhirnya mereka ta'ajabu, mereka pun merasa kagum. Oh, ternyata masya Allah benar Imam Bukhari diakui hafalannya. Kalau di awal tadi kan la adri, aku enggak tahu. Sampai 100 cuma ngotakan la adri, aku enggak tahu. Maksudnya aku enggak tahu kalau hadisnya seperti ini. Ini keliru, yang benar seperti ini. Yang keliru diulangi Imam Bukhari sekaligus dibenarkan sekalian itu loh. Kuat enggak berarti hafalannya? Kuat sekali Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Nah, Imam Bukhari siapa kunyahnya? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Naam barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat di sini kata beliau, "Wa man yazruwataha," dan mereka juga bisa membedakan para perawinya. Ini perawi yang thiqah atau yang dhaif, yang saduq atau yang munkar atau yang semisalnya. Naam. "Wa bayyana ahwal ar-ruwat," dan mereka juga menjelaskan keadaan para perawi. Jadi menjelaskan keadaan seseorang itu enggak masalah kalau benar keberadaannya. Bang ya, sejak zaman dahulu ada yang dikenal dengan ilmu apa? Al-jarh wa ta'dil. Al-jarh mengkritik, ta'dil memberikan rekomendasi. Itu sejak dulu sudah ada. Sehingga para a'immah terdahulu, nah mereka menjelaskan perawinya thiqah, menta'dil berarti ya, perawinya dhaif, menjarah. Perawinya na barakallahu fikum mungkarul hadis, berarti ini juga menjarah. Perawinya sikotun sikoh, menta'dil. Jadi ilmu jarh wa ta'dil sejak dahulu sudah ada. Nah ini perhatikan ini. Wa bayyanu ahwal ar-ruwat, dan mereka menjelaskan keadaan para perawi. Wa aidan i'tanau bil mutun, di samping itu juga mereka perhatian dengan matan-matan hadis. Wa hafidhuha, dan mereka menghafalnya. Wa ballaghuha bi alfadhiha, dan mereka menyampaikan dengan lafaz-lafaznya. Hatta innal hafidha idza syakka fil labdatin yaqul aw qala kadza wa kadza, hingga seorang penghafal apabila dia ragu terhadap hafalannya, maka dia mengatakan atau yang diucapkan seperti ini dan seperti ini. Ini penting sekali ya. Jadi kalau antum atau kita menyampaikan hadis ragu apakah lafaznya seperti itu atau tidak, biasanya diakhiri dengan aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Paham ya? Jadi kita menyampaikan hadis, misalkan kita agak ragu, antum di akhir hadis tersebut antum mengatakan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, seperti itu. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh.
Kalau Al-Quran harus akurat, pasti nggak boleh atau sebagaimana nggak boleh. Paham maksudnya ya bedanya ya. Tapi kalau hadis diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Nah seperti itu. Kita lihat. Ya'ti bil ihtimal atsani wa la yuzlim. Maksudnya kalau dia ragu, seorang penghafal hadis itu ragu, dia mendatangkan dengan apa? Kemungkinan yang kedua dan dia tidak memastikan. Bisa jadi lafadznya seperti ini. Au yaqul syakka fulanun. Atau bisa jadi na'am diucapkan si fulan ragu. Karena terkadang kalau dalam hadis itu kan ada dua lafadz yang ini kemudian qala atau qala rawi, seorang perawi mengatakan lafadz dengan lain. Nah, lafadznya kan sudah beda itu. Itu menunjukkan perawinya ragu. Walau kana lafdhatu tsaniyah bi ma'na lafdhah allati tawaqqafa fiha, walaupun lafadz yang kedua semakna dengan lafadz yang dia itu na barakallahu fikum berhenti padanya, walau kana al-ma'na wahidan, walaupun maknanya satu, yahtarimunal al-lafadz, mereka masih menghormati lafadz. Lafadz saja mereka menghormati. Na barakallahu fikum. Fayu'adduna al-haditha bilafdhih, maka mereka ahli hadis menyampaikan hadis itu dengan lafadznya. Kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dalam enam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk apa? Mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Nadarallahu ra'an sami'a maqalatana faballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Ini penting sekali ini karena kita mau tidak mau pasti melampaui yang seperti ini. Artinya apa? Semoga Allah Ta'ala memberikan apa? Pancaran cahaya, kecemerlangan kepada wajah seseorang yang dia mendengar hadis kami, kata Rasulullah, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana dia mendengar. Jadi ketika dia mendengarnya lafadznya jalasa, dia nyampaikannya jalasa. Paham ya? Ini didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah Ta'ala memberikan apa? Cahaya yang terang pada wajah-wajah mereka, memberikan cahaya, pancaran yang terang, nan cemerlang. Ewa. Terus berikutnya bagaimana? Farubbal balaghin awamin samit. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada yang menyampaikan. Benar atau tidak ini? Terkadang seorang guru dengan muridnya, gurunya menyampaikan, tapi bisa jadi muridnya lebih paham daripada gurunya terhadap permasalahan yang dia sampaikan. Oleh karena itu butuhnya yang namanya apa? Ta'awun. Kerjasama, tolong-menolong, saling melengkapi. Karena enggak setiap yang disampaikan gurunya paham secara full itu, enggak setiap seperti itu ya. Enggak setiap permasalahan seperti itu. Terkadang dia menyampaikan secara globalnya. Rinciannya mungkin dia belum pernah mendengar atau butuh rincian tambahan, paham ya? Sehingga apa kata beliau? Farubba muballighin aw amin sami'. Bisa jadi orang yang mendengarkan hadis itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Paham ya? Mubalak itu maksudnya yang disampaikan, jadi dia yang mendengar tadi itu. Sami' itu berarti orang yang mendengar langsung Rasulullah. Paham maksudnya ya? Jadi bisa jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya itu orang itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung dari Rasulullah. Paham belum? Nah, seperti itu disebutkan dalam syarahnya, seperti itu. Maksudnya orang yang mendengar hadis langsung, na barakallahu fikum, itu bisa menyampaikan, tapi terkadang yang disampaikan tadi itu, paham ya? Orang yang mendengar hadis tadi itu dia bisa jadi lebih paham daripada yang menyampaikan. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, oleh karena itu butuh yang namanya apa tadi? Ta'awun. Tolong-menolong, saling melengkapi. Terkadang si muballigh, orang yang menyampaikan kurang paham, kemudian santrinya atau muridnya menambahkan misalkan. Seperti ini kemungkinan besar maknanya, atau yang semisalnya. Naam. Fahum yuhafidhuna ala mutunil hadis wa asanidiha. Maka mereka ahli hadis, ahli riwayah, mereka menjaga terhadap matan-matan hadis dan juga sanad-sanadnya. Alla yadkhulaha al-alfadun ghaira lafdhir rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar tidak kemasukan lafaz-lafaz yang bukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak hadis palsu. Anda saksikan sekarang medsos, media sosial yang ada itu terkadang banyak menyebarkan hadis qala Rasulullah SAW al hadis, terkadang hadisnya palsu tapi dikasih di bawahnya rawahu Bukhari Muslim, bayangkan. Itu terkadang orang bingung, ini rawahu Bukhari Muslim mesti sahih, padahal kalau dicari enggak ada gitu loh. Hanya untuk mengelabui tadi itu, karena orang udah paham kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti sahihnya.
Oleh karena itu terkadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hadisnya palsu disebutkan, kemudian di bawahnya Riwayat Bukhari Muslim. Allahul musta'an. Dicek ternyata enggak ada. Jadi kita harus butuh kejelian hafalan sehingga ketika melihat hadis seperti itu enggak langsung tertipu. Pernah dulu ya kejadian ngecek di Riwayat Muslim, dicari di bolak-balik dicek juga ternyata enggak ada dalam Sahih Muslim. Adanya di dalam Ashabus Sunan dan hadisnya palsu. Bayangkan itu. Jadi hati-hati dengan apa? Adanya apa? Nah, barakallahu fikum, media sosial di HP untuk menyebarkan faedah, share fawaid misalkan, dicek lagi hadisnya sahih atau tidak. Karena terkadang hadisnya bagus, menarik, isinya menarik, barakallahu fikum, tapi terkadang hadisnya palsu. Jangan sampai kita ikut andil melestarikan hadis palsu. Karena kalau hadis palsu kita ikut andil melestarikannya, dikhawatirkan kita ikut bagian dosa yang Rasulullah sabdakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Waliyahudzubillah. Jadi hati-hati. Biasanya kan tulisannya gitu. Tolong sebarkan faedah ini. Barang siapa menyebarkan faedah akan mendapatkan pahala sekian-sekian misalkan. Padahal hatinya palsu, hati-hati. Jadi dilihat terlebih dahulu. Naam. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Wa idza syakku bayyanu syak. Apabila mereka ragu, mereka menjelaskan keraguan tersebut. Wa yadrusuna al-asanid, dan mereka mempelajari sanad-sanadnya. Masyaallah. Nah, memang berat ini ya, kalau mempelajari sanad-sanadnya ini butuh orang-orang yang benar-benar hafalannya kuat. Karena masing-masing sanad haddatsana fulan, haddatsana alan, masing-masing perawi itu terkadang derajatnya beda-beda. Ada yang thiqah, thiqatun thiqah, thiqatun sabtun misalkan, ada juga yang na'am dha'ifun fil hadis, imamun bis sunnah. Dia dhaif hadisnya tapi imam dalam masalah sunnah, dalam masalah perkara as-sunnah. Ada yang seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa ya'rifuna ahwal ar-ruwati wahidan wahidan, dan mereka mengetahui keadaan para perawi satu demi satu. Tahu. Contohnya fulan bin fulan bagaimana keadaannya? Dajjal. Jangan kaget antum dengan dajjal itu. Nanti kalau antum jumpai kitab Jar wa Ta'dil, itu para ulama nah terkadang pakai lafaz kadzab, kadang pakai lafaz dajjal. Dajjal itu dari kata ad-dajjal al-kadzib. Si fulan dajjal itu artinya bukan dajjal yang akan turun di akhir zaman nanti atau akan muncul di akhir zaman nanti, bukan. Paham ya? Tapi dajjal artinya kadzab, pendusta. Paham belum? Itu kadang ini ekstrim ini. Oh, masa dihukumi perawi dajjal katanya. Kalau antum mau lihat contohnya kitab-kitab yang masalah jar wa ta'dil, nah barakallahu fikum, tahdhibut tahdhib atau yang semisalnya tahdhibul kamal. Nah, terkadang dijumpai di sana lafaz-lafaz yang mungkin terkadang orang itu kalau enggak paham dikirain ekstrim, keras. Dajjal, kadzab misalkan, seperti itu. Padahal dajjal artinya apa? Kadzab, dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai bingung, wah ini berarti mengkafirkan ini. Masa perawinya dibilang dajjal katanya? Dajjal kan kafir ya kan? Kita katakan dajjal artinya kadzab, pendusta. Karena para perawi macam-macam. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Wa yumayyizuna bainas sahih wal hasan wad dhaif wal mawdhu', dan mereka membeda-bedakan antara yang sahih dan hasan dan yang dhaif dan yang mawdhu'. Sudah kita lewati kan? Hadis itu ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mawdhu'. Mawdhu' itu palsu. Paham ya? Dibikin-bikin hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dhaif jelas. Hasan pun ada hasan li dhati, hasan li ghairih. Sahih pun ada sahih li dhati, sahih li ghairih. Seperti itu. Hadihi muhimmatul huffaz. Kata beliau, hadihi muhimmatul huffaz. Inilah yang paling terpentingnya para penghafal hadis. Wa yusammuna nuqqadal mutun wal asanid. Masya Allah. Mereka dikenal dengan nuqqad, para pengkritik. Mereka ahli hadis yang faham tentang sanadnya dan keadaan-keadaan para perawi satu persatu dari itu dikenal dengan nuqqadal mutuni wal asanid, para pengkritik matan dan juga sanadnya. Ini orang enggak sembarangan ini. Ini ahlinya di bidangnya ini, enggak sembarangan ya. Seperti antum datang ke penjual emas, itu biasanya kalau udah pakarnya dalam bidang emas, antum bawa aja sesuatu yang warna kuning, tahu ini apa ini? Wah, ini kuningan ini. Paham ya? Atau ini barakallahu fikum tembaga atau semacam, tahu dia walaupun belum ngecek. Karena udah ahlinya, pakarnya. Seperti itu pula ahli hadis, baru nyampaikan satu hadis saja belum sempurna, baru dapat ujungnya saja, dia tahu oh, ini perawinya dari jalur pulan bin pulan bin pulan. Dhaif. Palsu. Karena udah pakarnya. Sudah pakarnya ya enggak? Seperti orang-orang yang kerja di bangunan, para tukang itu, tukang yang ngaduk semen,
itu kan ada pakarnya tahu ini ukurannya berapa, semennya sekian, pasirnya berapa ember, tahu. Tapi kalau orang-orang nggak paham kan bingung, ya nggak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah pakarnya itu paham dalam bidangnya. Kita lihat, mitul nuqadid dhahab wal fiddah, ya kan, seperti para pengkritik emas dan perak. Para pengkritik itu para peneliti gitu loh, ngeritik karena sudah teliti tadi itu, meneliti terlebih dahulu baru kritik. Oh ini emasnya palsu ini, ada campurannya peraknya. Oh peraknya murni ini. Oh ini emasnya 24 karat ini. Oh ini 23 karat. Tahu dia, karena sudah pakarnya. Fasayarifah ya'rifuna dhahab as-sahih wal fiddah as-sahiha min al-muzayyafah. Maka para barakallahu fikum, para ahli dalam bidang tukar menukar emas atau perak tadi itu, sayarifah itu orang yang biasanya jual beli emas, paham ya? Jual beli emas atau perak atau tukar menukar uang, itu mereka paham dan mengetahui emas yang sahih yang murni dan perak yang murni dibanding emas atau perak yang campuran, paham ya? Dan terkadang kita nggak tahu kan, warnanya kuning-kuning nemu di jalan dibawa ke toko emas ternyata apa? Cuman apa? Cuman aluminium misalkan, hanya aja dipoles warna kuning misalkan. Ya paham, kan itu. Tapi kalau barakallahu fikum kita mungkin taunya emas, tapi ahlinya paham. Kita lihat min hin yasma' sautan naqat yaqulu laka hadha maqsus. Masyaallah. Dimulai sejak dia mendengar suara, suara kritikan tadi itu, setelah teliti baru dengar suaranya dia mengatakan ini campuran emasnya. Kan biasanya ada alatnya itu ya, digosok-gosok atau yang semisalnya atau dengan alat lebih canggih. Nah, barakallahu fikum baru dengar suaranya atau dengar pertikannya atau lihat sedikit udah tahu gitu loh. Ini palsu emasnya ini. Paham ya seperti itu. Hada maksusun au hada ghairu maksus. Ini palsu, ini murni, tahu dia. Fa ashabul hadis misluhum. Maka para pakar dalam bidang hadis seperti mereka juga. Faham. Idza ma sami'al hadis wa sami'a sanadah. Apabila dia mendengar hadis dan mendengar sanadnya yaqulu laka hada fihi kada. Hadisnya ini di dalamnya ada seperti ini, seperti ini. Aufihi kata atau seperti ini. Haulai ulama ur riwayah. Mereka dikenal dengan ulama ahlu riwayah. Paham ya? Ahlu riwayah tadi itu dia ahli di bidang menghafal hadis serta meneliti hadis serta sanadnya dan para perawinya. Tapi untuk menyampaikan nanti yang kedua, yaitu ahlu riwayah ur riwayah. Mohon insyaallah ya ini ya. Jadi kesimpulannya bagaimana para kalafikum? Kesimpulannya masing-masing. Nah barakallahu fikum, pakar itu terkadang apa? Dia itu paham mengenai perkara-perkara yang dia berada di bidangnya. Paham ya? Nah pakar dalam bidang emas, dia paham tentang masalah emas, perak. Pakar dalam bidang hadis, dia tahu tentang masalah hadis palsu atau sahih atau hadisnya apa. Nah barakallahu fikum, dibolak-balik sanadnya. Nah contohnya siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Jabal Al-Hifdz, gunungnya hafalan. Naam. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah, kata beliau di sini. Dan satu lagi ya karena sambungannya ya. Wal akharun ulama riwayah wa dirayah. Pasangannya yang kedua yaitu ulama riwayah wa dirayah, yaitu para ulama yang ahli dalam meriwayatkan hadis dan para penghafal hadis wa dirayah. Ini. Dirayah itu menyampaikan. Menyampaikan tapi otomatis orang menyampaikan itu kan paham terlebih dahulu. Biar apa yang disampaikan itu enggak keliru kan itu. Nah, kita lihat yakni fuqaha al-hadis, yaitu ahli hadis yang dikenal ahli riwayah wa dirayah, ahli dalam bidang meriwayatkan hadis, hafalan, mengkritik hadis dan juga dirayah, maksudnya adalah fuqaha al-hadis, yaitu ahli fikihnya ahli hadis. Oleh karena itu sampai-sampai yang muncul ungkapan para ulama, kullu muhaddithin faqihun wa laisa kullu faqihin muhaddisa. Ini kaidahnya. Kullu muhaddithin faqihun wa laisa kullu faqihin muhaddisa. Artinya setiap ahli hadis biasanya faqih dia. Karena hadis yang dia hafal tahu ini dhaif, ini palsu, ini sahih, sehingga dia faqih. Jadi ketika dia menyampaikan itu milih itu hadis yang sahih. Tapi tidak setiap ahli fikih itu ahli hadis. Anda saksikan ahli fikih faham dia ahli fikih dia, tapi terkadang hadis palsu dia jadikan sandaran. Oleh karena itu dalam masalah fikih banyak enggak perselisihan? Banyak perselisihan. Ikhtalafal ulama, para ulama berselisih dalam masalah ini dan itu. Sebabnya apa? Tadi itu. Tidak setiap ahli fikih itu dia ahli hadis. Oleh karena itu terkadang kenapa perbedaan para ulama dalam masalah fikih terjadi? Karena terkadang
perbedaan memandang derajat hadis tadi itu diantaranya. Jadi yang mandang oh hadisnya dhaif, nyimpulkanlah dengan hadis tersebut suatu hukum, karena hadisnya dibangun di atas hadis dhaif tadi itu. Oh ini hadisnya sahih, oh berarti dibangun di atas itu hukum yang baru juga. Ternyata apa perbedaannya tadi itu? Apa maksudnya ya? Jadi tapi kalau ahlu hadis, kalau ahlu hadis ini seringnya dia faqih. Kenapa faqih? Karena dia tahu hadis yang dia jadikan standar hadis sahih itu loh ya, sehingga lebih selamat. Na'am barakallahu fikum, na'am. Jadi kalau ahli hadis faqih, tidak setiap ahli fikih dia itu muhaddis. Na'am seperti itu. Kita lihat. Alladzina yaru'una al-haditha, yaitu mereka adalah fuqaha'ul hadis, yaitu ahli fikihnya ahli hadis yang mereka meriwayatkan hadis, wa yastanbituna minhul ahkam. Kemudian di samping mereka meriwayatkan hadis, mereka apa? Mengambil istinbat. Mengambil istinbat, mengambil pendalilan, nah, dan mengeluarkan hukum dari hadis yang dihafal tadi itu. Paham maksudnya ya? Jadi terkadang kan orang hukumnya bagaimana ya Ustaz? Ya atau ya Syekh, hukumnya haram. Berdalilkan dengan dalil ini. Berarti dia mengambil istinbat dari dalil itu ya. Dalilnya mana? Qala Allah, qala Rasul. Itu berarti dia mampu mengambil istinbat dari pendalilan atau dalil yang ada tadi itu. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya ahlu riwayah wa dirayah. Contohnya isbal itu haram. Haram itu kan kalau sombong katanya. Kita katakan enggak demikian. Kalau sombong ada ancaman sendiri. Kalau tidak sombong ada juga ada ancaman sendiri. Hadisnya mana? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh yang menjulur di bawah mata kaki berupa sarung atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Umum atau enggak? Umum. Yang sombong atau enggak sombong ketika manjangkan tadi sampai di mata kaki, di bawah mata kaki tadi itu, sombong atau enggak sombong ancamannya neraka. Ada juga hadis yang khusus, innallaha nam la yanzur ilal musbil. Nah, barakallahu fikum itu juga lafadznya apa barakallahu fikum mu'afan. Itu umum juga ya, nanti yang khusus ada juga. Yang umum innallaha la yanzur ilal musbil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang isbal, memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, sombong atau enggak sombong itu, tapi dikuatkan riwayat yang lainnya apa? Nah, barakallahu fikum la yanzurullah man jarra thawbahu khuyala. Itu. Allah taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan sarungnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Berarti ancamannya double. Yang sombong Allah taala enggak akan melihat, yang tidak sombong ancaman neraka. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan mereka-mereka ini kan larangannya kalau sombong katanya. Ancamannya kalau sombong, kalau enggak sombong enggak ada ancaman. Kita katakan banyak dalilnya sebenarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah juga mengatakan iyyaka wa isbal al-izar. Hati-hati kamu dengan memanjangkan sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Fa innaha minal makhilah. Sesungguhnya perbuatan memanjangkan sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki merupakan kesombongan. Dia meniatkan sombong atau enggak itu sudah dicap langsung kesombongan itu loh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja. Itu berarti namanya istinbat, mengambil na barakallahu fikum enam suatu hukum dari dalil yang masih global. Dikeluarkan sama dia inilah hukumnya, dalilnya ini. Maksudnya ya, itu biasanya perlu yang namanya ilmu apa namanya? Usul fikih. Ilmu usul fikih penting sekali. Naam. Kita tutup yang terakhir sebelum masuknya hadisnya. Wa yadhkuruna fikih hadis, mereka menyebutkan fikih, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kal Bukhari wa Muslim, ya kan? Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Ingat-ingat, Imam Bukhari dan Muslim ini dua imam yang kitabnya diakui oleh para ulama. Dua apa? Nah, barakallahu fiikum, dua imam yang kitabnya diakui oleh para ulama. Paham ya? Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. As-sahihan. Ashahul kutub al-musannafah fil hadis ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Apa artinya? Kitab hadis yang paling sahih yang disusun, nah barakallahu fikum, tentunya setelah Al-Qur'an Karim adalah sahihan. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Udah enggak perlu diperselisihkan lagi. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, para ulama dan bahkan orang awam pun menerima dengan penerimaan yang sempurna Imam Bukhari dan Muslim. Wa Malikin wa Ahmad, Imam Malik dan Ahmad juga. Imam Malik malah dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Imam Malik itu jadi kerujukan. Kitab apa namanya? Al-Muwatta. Al-Muwatta karya Imam Malik dulu sampai-sampai diungkapkan apa? 6
tidak ada kitab yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Imam Malik. Itu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam. Wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, enggak diragukan lagi beliau Imam Ahlus Sunnah. Dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah. Kalau antum mau lihat di perpustakaan penjual kitab itu, antum lihat Musnad Ahmad. Coba berapa jilid? Bukan 3 jilid, 4 jilid. Yang cetakan bagus 30 jilidan itu. 30 jilid tebal itu ya. Ini Musnad Ahmad. Masya Allah. Haulai fuqaha'ul hadith fahum hufadun wa fuqaha. Mereka itu adalah apa? Ahlu fikihnya ahlu hadith. Dan mereka adalah para penghafal hadith. Sekaligus mereka adalah fuqaha ahlu fikih. Jadi kaidahnya apa tadi? Kullu muhaddisin faqihun wa laisa kullu faqihin muhaddisa. Setiap ahli hadis pasti dia faqih, paham mengenai nan hadis tersebut. Dan setiap ahli fikih belum tentu dia muhaddis. Karena terkadang ahli fikih menyebutkan apa? Hadis-hadis yang lemah sebagai sandaran apa? Sandaran fikih mereka padahal itu lemah. Ada punya berikutnya insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.